Malaysia. Yayasan Kebajikan Negara YKN ditubuhkan pada 1981 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952, merupakan sebuah tabung kebajikan terulung di negara ini. Fungsi utamanya membantu meningkatkan taraf kehidupan mereka yang memerlukan bantuan, khususnya keluarga dan kanak-kanak, melalui peruntukan kewangan dan pelbagai perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan pelajaran. YKN mempunyai visinya yang tersendiri, iaitu membantu usaha kerajaan membangunkan anggota masyarakat, khususnya golongan yang berkeperluan, berteraskan modaliti penjanaan modal insan. Terkini, YKN telah berjaya menganjurkan aktiviti penjanaan dana melalui program larian amal Run for Love 2017. Oh, Run for Love ni adalah salah satu program yang kita anjurkan dari masa ke semasa, dan malahan program seperti Run for Love ni banyak dianjurkan di Kuala Lumpur ni. Maka tujuan dan matlamat utamanya kita memperkenalkan, mempromosi YKN itu sendiri pada khalayak ramai. Macam pagi ini kita ada 1,000 orang. Maka kita hebohkan kepada 1,000 orang bahawa apa YKN buat, apa YKN ada dan apa YKN memerlukan. Jadi alhamdulillah, dengan penjelasan pihak-pihak tentu, kita perkenalkan YKN. Apa tugas tanggungjawab, apa yang kita buat untuk masyarakat dan sebagainya. Satu tujuan. Keduanya juga, kita juga dapat mengumpul mereka dalam satu riadah dan perkumpulan keceriaan bersama-sama, dan sambil mengutamakan kesihatan badan. So saya kira itu merupakan satu program untuk bersantai lah ya, dan sambil mendapatkan manfaat kepada masyarakat dan keseluruhan mereka yang terbabit dengan YKN dan golongan yang mahu rapat dengan YKN. Bertempat di Taman Botani Putrajaya, program Run for Love 2017 diadakan bagi membantu masyarakat yang memerlukan, selain bertujuan menyedarkan masyarakat agar mengamalkan gaya hidup sihat. Larian ini telah dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat, Datuk Rohani Abdul Karim. Peserta akan diberikan t-shirt, sijil penyertaan, sarapan pagi dan medal kepada peserta yang berjaya menghabiskan larian 5 km. Saya dapat tahu mengenai program ni melalui kawan saya untuk menyertailah. Dan tujuan saya untuk masuk larian ni, sambil saya menyumbang, saya dapat menyihatkan badan saya. Sebabnya saya dapat tahu program YKN ni banyak menyumbang kepada kumpulan sasar yang sangat memerlukan. Dan saya berharap YKN dapat membuat lagi program-program seperti ini di masa yang akan datang. Saya salah seorang peserta yang menyertai larian ni. Dia punya nama pun Run for Love. So saya sedikit sumbangan saya untuk bantu mereka yang memerlukan. So itu objektif dia, menarik minat saya untuk sama-sama menyertailah untuk program hari ini. Jadi program pun ramai orang. So kita berlari bukan fokus untuk kemenangan, tapi untuk charity kan, supaya kita boleh bantu orang lain yang dalam kesusahan macam tu. Hadiah-hadiah menarik turut ditawarkan bagi pemenang seperti wang tunai, cabutan bertuah dan hadiah misteri. Signifikannya lagi, bagi pemenang cabutan bertuah, mereka berpeluang menaiki helikopter mengelilingi Putrajaya bagi melihat pemandangan unik Putrajaya dari atas udara. Sehubungan itu, program seumpama ini perlu diteruskan dari semasa ke semasa agar manfaatnya dapat dikecapi bersama.